Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 satwa langka Indonesia yang terancam punah dan beserta penyebabnya. Buat kalian yang baru saja datang di channel ini, silakan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Satu subscribe dari Anda 1000 penyemangat bagi saya. Oke, lanjut videonya. Perburuan dan penyelundupan spesies terancam punah dan dilindungi masih terjadi di Indonesia. Terbaru, 9 orang utan Sumatera, Pongo Apeli, berhasil dipulangkan ke tanah air setelah diselundupkan dan tinggal bertahun-tahun di Malaysia. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 20 Desember 2020, 9 orang utan itu tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara pada Jumat 18 Desember 2020. Kepala Subdit Penerapan Konvensi Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen KSDAE Nining Ngudi Purnamaningtyas mengatakan, orang utan tersebut diselundupkan ke luar negeri saat masih berusia 1 tahun. Mereka sudah lebih dari 5 tahun berada di luar negeri dan saat dipulangkan ke Indonesia sudah berusia 6 tahun. Berdasarkan data Red List yang dirilis oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) pada tahun 2020, terdapat lebih dari 35.000 spesies di seluruh dunia yang terancam punah. Di antaranya ada 5 spesies dari Indonesia yang tergolong dalam kondisi kritis atau mendekati kepunahan. Orangutan Sumatera termasuk satu di antaranya. Berikut daftar 5 satwa dari Indonesia yang terancam punah. 1. Orang utan. Orang utan termasuk spesies yang berada dalam kondisi sangat rawan punah. Ada 3 jenis orang utan di dunia dan ketiganya berasal dari Indonesia. Mereka adalah orang utan Tapanuli, Pongo Tapanuilensis, orang utan Sumatera, Pongo Apeli, dan orang utan Kalimantan atau Borneo, Pongo Pygmaeus. IUCN memberi label CR, critically endangered, kepada 3 spesies tersebut. Sebab populasi mereka yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data IUCN tahun 2016, diperkirakan hanya tersisa sekitar 800 individu orangutan Tapanuli yang masih hidup. Sementara itu, berdasarkan data yang sama, jumlah individu orangutan Sumatera yang tersisa diperkirakan sekitar 13.846 individu. Sedangkan untuk orangutan Kalimantan atau Borneo belum dapat diketahui dengan pasti, kecuali untuk wilayah Sabah yang diperkirakan memiliki sekitar 11.000 individu pada tahun 2005. IUCN menyebut aktivitas manusia menjadi ancaman terbesar terhadap kepunahan 3 spesies orangutan tersebut. Aktivitas tersebut antara lain pertambangan, pertanian, dan perkebunan, pembukaan lahan untuk pemukiman, juga pembabatan hutan. Perburuan dan perdagangan ilegal orangutan juga kian memperburuk kelestarian spesies tersebut di alam liar. 2. Trenggiling Sunda. Trenggiling Sunda atau Manis javanica merupakan spesies trenggiling yang tersebar di wilayah Asia Tenggara, antara lain Myanmar, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Spesies ini juga mendapat label CR dari IUCN karena tren populasinya yang terus mengalami penurunan hingga mencapai 80% dalam 21 tahun terakhir. IUCN mengatakan populasi Trenggiling Sunda sulit diperkirakan selain karena kelangkaannya juga karena sifat dari spesies ini yang hidup bersembunyi sehingga sulit melakukan pemantauan. Ancaman utama Trenggiling Sunda adalah perburuan besar-besaran baik untuk konsumsi pribadi maupun diperdagangkan di pasar internasional. Tingginya perburuan terenggiling sebagian besar didorong oleh permintaan di Cina dan Vietnam, serta nilai jualnya yang sangat mahal. Di kedua negara itu, daging terenggiling dijadikan santapan mewah di restoran, dan sisiknya digunakan sebagai bahan ramuan obat tradisional. Diperkirakan lebih dari 280.000 terenggiling diperdagangkan di pasar Asia sepanjang tahun 2001 hingga 2018. Sebagian besar merupakan spesies terenggiling Sunda. Para penyelundup Indonesia secara ilegal mengekspor terenggiling hidup serta daging dalam jumlah besar, terutama sejak tahun 2000. Beberapa di antaranya berasal dari Kalimantan Timur.
Perburuan terenggiling Sunda merupakan ancaman terbesar di Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, terbukti dengan penyitaan yang melibatkan beberapa ribu terenggiling selama 2 dekade terakhir. 3. Badak Jawa. Badak Jawa atau Rhinocaris sondaicus merupakan spesies badak yang tinggal di Pulau Jawa. Namun kini hanya bisa ditemukan di daerah Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. IUCN juga memberikan label CR untuk spesies ini karena hanya 33% dari populasinya yang diketahui mampu melakukan reproduksi. Dikutip dari kompas.com, 20 September 2020, jumlah kumulatif badak Jawa menurut data terakhir Kementerian LHK mencapai 74 individu, masing-masing 40 jantan dan 34 betina. Jumlah tersebut termasuk 2 ekor badak Jawa yang baru lahir pada tahun 2020, yaitu anak badak jantan Luther dan anak badak betina Helen. Untuk komposisi umur populasi badak, terdiri dari 15 ekor berusia anak-anak dan 59 ekor merupakan usia remaja dewasa. Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Wiratno mengatakan, ada harapan bahwa kelangsungan hidup badak Jawa bisa dilestarikan. Meski demikian, Wiratno menyebut bahwa badak Jawa adalah spesies yang sensitif dan butuh perlindungan penuh. Dia mengatakan, penyebab menyusutnya populasi badak Jawa di masa lalu adalah karena aktivitas perkebunan di era kolonial, perburuan untuk mengambil culak badak, dan sifat badak yang penyendiri sehingga menyulitkan terjadinya reproduksi alami. 4. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan subspesies harimau asli endemik Pulau Sumatera, Indonesia. IUCN menetapkan status spesies ini adalah CR karena populasinya yang sangat sedikit dan potensinya yang rawan punah. Dikutip dari kompas.com, 25 Juli 2020, populasi harimau Sumatera diperkirakan tidak sampai 400 ekor berdasarkan data pada 2004. Penyempitan habitat dan tingginya perburuan liar menjadi ancaman yang harus dihadapi oleh spesies yang hampir punah ini. Perluasan perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera merupakan pendorong utama di balik hilangnya hampir 20% habitat harimau Sumatera pada 2002-2012. Perburuan liar harimau Sumatera didorong oleh permintaan bagian-bagian tubuh harimau yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional, terutama di China. Meski demikian, sangat banyak bukti ilmiah yang menyatakan bahwa bagian-bagian tubuh harimau Sumatera tidak memiliki nilai manfaat sama sekali dari segi medis. 5. Ranggong Gading. Ranggong Gading atau Rhinoplax vigil merupakan spesies burung yang bisa ditemukan di Sumatera dan Kalimantan, juga di Thailand dan Myanmar. Maskot Provinsi Kalimantan Barat ini disebut spesies prioritas untuk konservasi karena statusnya yang makin terancam punah. Dikutip dari kompas.com, 30 Agustus 2019, berdasarkan data Red List IUCN, mulanya ranggong gading berstatus terancam punah, near threatened. Tapi pada 2015, status itu berubah menjadi kritis, critically endangered. Yok-Yok Hadi Prakarsa dari Rangkong Indonesia International Hematet Hornbill Conservation Society menyatakan, banyak sekali persoalan yang menyebabkan rangkong gading Indonesia ini menjadi berstatus kritis tersebut. Dari faktor bioekologinya, burung yang satu ini berbiak lambat dalam satu siklus. Mereka hanya akan menghasilkan 3 butir telur sekali bereproduksi. Ini lain dengan unggas pada umumnya yang menghasilkan telur banyak dan konsisten. Kemudian banyak orang merasa tertarik untuk mengkoleksi dan atau melakukan jual beli aksesoris yang dibuat dari bagian tubuh rangkong gading. Hasil perburuan rangkong gading bahkan dikomersialisasikan dan dilelang dalam bentuk bervariasi, seperti cincin, gelang, ukiran, helai ekor burung, dan lainnya yang terbuat dari paruh dan bulu ekor. Penjualan aksesoris dari rangkong gading ini paling banyak bermuara di Tiongkok, Cina. Dalam tahun 2012-2017, telah ditemukan sekitar 2.800 paruh rangkong gading yang berada di pasaran gelap. Nah, tadi adalah pembahasan mengenai 5 satwa langka Indonesia yang terancam punah beserta penyebabnya. Marilah sama-sama kita menjaga flora dan fauna ini agar anak cucu kita dapat melihatnya dan merasakan keindahan ciptaan Tuhan. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.